wisdom yang satu ini. Ini power new model produk terbaru nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Musa Official di sini bersama toko Millennium Audio, pusat elektronik sound system yang ada di wilayah Glodok, Jakarta Barat. Saya seperti biasa mengucapkan terima kasih matur suwun buat dulur-dulur yang sudah mampir ke toko ya. Hari ini saya ngevlog tanggal 25 Desember 2023. Ya, ini spesial hari Natal, jadi toko Millennium Audio buka seperti biasa ya. Buat teman-teman mohon maaf yang sudah WA atau chat balesnya lama ya, tetap slow respon, tapi insya Allah saya tetap bales satu persatu. Mungkin teman-teman sedang mencari power mini. Ini saya bilang mini karena mungil ya. Saya saranin buat para pemula nih ya, buat para yang sudah jos-jos sone atau mungkin sudah pro di dunia sound system juga bos bisa melihat video ini. Tetapi khusus buat pemula yang sedang mencari power murah meriah, barang build up pabrikan punya dan bergaransi resmi 1 tahun, ini dia cocok powernya lur ya. Ini ada Wisdom AK series ya. AK series ini tipenya yang AK 2800 ya. Jadi ini per channel 800 watt kali 2. Kalau dilihat dari bentuknya memang tipis kecil mungil, tetapi kalian jangan menilai dari wujudnya. Kalian bisa menilai kualitasnya. Buat para sound sejati pasti sudah paham dengan merek Wisdom ya. Pastilah ya, karena Wisdom itu juga bisa dibilang barang original, meskipun made in China tetapi kualitasnya tidak mengecewakan ya. Salah satunya powernya ini lur ya, ini murah meriah, harga 2 juta sampai 3 juta ya bisa mendapatkan power dengan kualitas top marko top kayak gitu ya. Memang kalau dilihat nih simple banget sih ya, simple banget ya. Ini kita bisa lihat body belakangnya ya, kalau bisa dilihat sih hampir sama persis ya dengan power-power kebanyakan lainnya. Nanti saya coba akan buka seperti apa dalemannya ya. Ada input mode paralel dan stereo ya, ada crossovernya channel 1. Wah, ini hebat lagi nih. Ada mode untuk low frequency, high frequency-nya lur. Mantap lagi. Full range. Terus sensitivitas. Si kecil sudah ada link-nya. Ini bisa diperlukan sekali nih, biasa yang biasa buat main miniaturan atau sound-sound rumahan, ini sangat penting sekali lur. Link ya. Jarang-jarang ada sih biasanya power-power kecil seperti ini ada link output-nya. Ini bisa lur ada. Kalau ini buat speaker menggunakan jack speakon, lalu ini buat yang pakai kabel langsung. Tuh, kalian bisa lihat kan mungil banget kan? Nah, mungil. Ya, tapi akan menggemparkan dunia persound system mandur ya. Si mungil cabai rawit biasanya terkenalnya seperti itu. Jadi jangan melihat kecilnya, jangan melihat murahnya, ya kan? Tapi ini benar-benar sudah diukur frekuensinya, ya. Benar-benar tepat sekali, lur. Nah, maka dari itu ini rekomendasi sekali buat kalian, ya, khususnya pemula. Ini bisa kalian untuk middlean juga bisa, yang penting harus menyesuaikan spek dari power ini, ya. Buat 12-an, ya. Biasanya 15-an pun juga bisa, lur, ya. Mau buat power hack juga bisa ya. Yang penting jangan buat subwoofer lur ya, jangan buat subwoofer nih, nggak rekomen kalau buat subwoofer. Saya coba akan tes untuk 15x4 kira-kira tenaganya seperti apa ya. Mungkin ya kalau Wisdom itu terkenal bundlenya, bundle terus clarity-nya, nah seperti itu dia. Sebenarnya kalau masalah barang awet atau tidak nya itu bisa dilihat dari penggunaan kalian juga lur ya. Penggunaan yang baik, cara merawatnya gimana ya. Cuman namanya orang Indonesia ya, kadang
beli barang baru, baru sehari aja udah rusak. Ya namanya barang elektronik, kalian harus bisa memaklumi hal itu lur ya. Nggak semuanya barang-barang baru itu bagus ya. Kadang ya namanya buatan orang ya, buatan manusia, pasti ada salah satu yang cacat kayak gitu lur. Jadi kalau mau beli benar-benar harus dites terlebih dahulu. Meskipun yang suka beli online ya, kalau bisa benar-benar sebelum dikirim harus dites agar tahu bahwa barang ini tuh benar-benar layak untuk dikirim ya. Begitupun dengan kita. Jadi setiap ada orang konsumen yang belanja di luar kota, kan orangnya nggak datang nih, kita harus video kan loh. Oh ini Pak, channel 1 nyala, channel 2 nyala, ini berfungsi. Jadi ketika barang sampai sana tiba-tiba mati, berarti mati karena di perjalanan. Nah, kayak gitu. Jadi pokoknya kepuasan pelanggan adalah kesenangan kami, ada bonus tersendiri di hati kami, kayak gitu lur ya. Soal harga pasti relatif lur, setiap daerah pasti berbeda-beda ya. Oke, langsung saja akan saya connect dulu untuk ngangkat 15 in 3-way ya. Jadi satu channel 15 in kali 2 plus Twitter, satu channel 15 in kali 2 plus Twitter, main 4 ohm. Saya coba hidupkan dulu. Oke, sudah. Kita coba main di jam 2 ya. Di sini saya pakai bantuan equalizer lur ya, equalizer. Mixernya menggunakan Sound Queen lah. Ini salah satu mixer idaman saya ya, khususnya saya. Karena 8 channel, khusus ini yang 8 channel. Tune kontrolnya banyak banget lur, frekuensinya komplit, jadi kalian benar-benar bisa mendapatkan hasil suara yang lebih maksimal dan lebih bagus. Duh, enak lur. Kita coba main flat. Ini karena dari Bluetooth HP main flat, equalizer mixer main flat. Terus equalizer ini juga main flat. Angkat Lenere Wisdom yang ada di sana. Nah ini Wisdom M10. Jadi coba saya akan coba dulu lur. Ini saya sudah coba pakai yang Lenere Wisdom M10. Main maksimalnya seperti ini lur. Kalau saya ya, fullin dulu, kita kurangin. Nah segini aja kalau saya mainnya. Pakai yang di atas nih ya, crossovernya. Ya, oke lur, itu cek sound singkat ya. Untuk Power Wisdom yang satu ini power new model, produk terbaru nih lur. Di akhir tahun Wisdom telah mengeluarkan produk yang low budget ya, khusus buat para pemula. Ini sangat cocok sekali ya. Murah meriah. Harga 2 juta sampai 3 jutaan sudah mendapatkan power sebagus ini. Si kecil si mungil cabai rawit. Mungkin teman-teman pengen melihat dalemannya, langsung saja akan saya buka dulu ya. Disimak saja seperti apa dalemannya ya.
Oke lur, ini sudah saya buka ya. Simple. Komponennya seperti ini aja, simple banget lur. Ini trafonya donat ya, kayak nggak bagel ngasu kayak lur. Nggak bagel asu jere. Kipasnya di belakang lur, dua nih pendinginnya nih. Elko-nya kita perdekat. Ya. Nih. Pokoknya Mas. Tuh. Kalian wajib punya, apalagi yang biasa make miniaturan. Nah, kalian wajib punya power yang satu ini, Lur. Nih. AK 2800. Wisdom punya original. Simpel banget asli, simpel lur. Kita zoom elkhonnya lur. Nah. Ya, kalau saya kan kurang paham dalaman. Silahkan buat teman-teman diwedar sendiri, dilihat sendiri, diterawang sendiri. Dan dinilai sendiri. Aku orang ngerti dalaman ini, ngerti ini dalamannya wong wadon lah nyong ngerti lur. Oke, kayak gitu saja ya lur ya. Oke, kalau teman-teman berminat silahkan dibeli, di order. Kalian mau belanja di manapun bebas ya, bebas. Mau belanja di online, mau belanja di toko terdekat, ya syukur-syukur mau belanja di toko Millennium Audio. Saya dengan senang hati akan melayani sampean semuanya ya. Oke, terima kasih matur suwun yang sudah melihat, semoga bermanfaat. Saya tutup kembali. Kalau butuh apa-apa tinggal di calling. Kalau mau order, kita siap melayani pengiriman ke seluruh Indonesia. Sampai jumpa dan tunggu video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.